Assalamualaikum. Hari ini aku memasak sayur nangka ikan bilis yang simpel aja ya, tanpa santan. Aku mau kasih kacang panjang, tapi di kulkas tak ada sediaan, tak ada stok, habis. Jadinya pakai pakai ikan teri aja. Ini digoreng setengah kering aja. Masukin cabai, bawang putih. Nah, di sini aku pakai bawang Holland. Yang sebelumnya udah dicincang. Bumbunya ditumis sampai wangi. Sudah masukin sayur nangka. Ini udah aku rebus ya, Bunda. Kalian sayur nangkanya dimasak apa ya, komen dong di bawah. Masukin kaldu bubuk secukupnya aja ya. Terus gula pasir. Selanjutnya pakai gula jawa. Aku di sini nggak ada gula jawa. Pakai gula pasir. Jangan lupa pakai air. Airnya sudah berkurang ya guys, tinggal sedikit aja. Udah siap. Simpel kan? Kita pindah ke mangkok. Thank you.
Udah siap, Bu. Disisit. Selamat mencoba ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, selamat mencoba. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak.